mengkonkretkan pikiran-pikiran morfologi pohon itu, tentu dengan kita bisa menambahkan elemen-elemen. Tadi misalnya dengan menambah unsur bebatuan di belakang sini gini, misalnya gitu, karang dari sini ke sini, itu juga bisa menambah estetika pohon. Nanti mungkin diupayakan sama pemilik pohon untuk jangan di sini karena ini akar, dari belakang saja ke depan misalnya begini, itu juga bisa menambah keestetikan pohon dan bisa menguatkan kenapa pohon itu mengalami slanting. Nah, jadi sebenarnya seni prosa ini kan seni mimesis namanya dalam dunia kesenian itu ya. Mungkin teman-teman seniman semua banyak di sini. Peniruan terhadap alam semesta. Mimesis itu artinya peniruan terhadap alam semesta. Kita itu berguru kepada alam sebenarnya. Hanya coba kita memindahkan alam itu ke bagian yang namanya seni. Ada seni bonsai, seni rupa, pahat, lukis dan sebagainya. Nah, ini media kita pohon. Tinggal kita memindahkan saja pohon di alam itu, kita buatnya kecil gitu. Jadi ilmunya sebenarnya itu sudah ada di alam. Saya hanya mencoba mengulas apa yang ada di alam, lalu kita pindahkan ke media bonsai. Itu aja persoalannya. Oke, apa lagi? Coba, apa lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tadi tentang pot ya. Pemilihan pot ya. Untuk pola penanaman bonsai di pohon ini sudah tepat. Kenapa saya katakan sudah tepat? Pertama, dia pemilik pohon sangat sadar tentang dimensi. Ada ruang di sini. Nah, yang mana ruang itu? Ruang itu ada di sini, di depan sini. Ini namanya ruang. Ini kalau dalam seni rupa itu namanya tuh ruang imajinasi namanya, atau ruang imajinasi. Ruang imajinasi itu di mana di sini memiliki keleluasaan untuk kita berimajinasi dibanding di belakang. Kita tidak akan menciptakan imajinasi yang liar di belakang ini, tapi kita akan lebih banyak melakukan ruang imajinasi di depan. Sehingga orang akan berpikir, lamun tak pasang tikar, tidak tidur di bawah orang kayu. Saya yakin Anda akan tidur di sini, bukan di sini. Bikin info teman-teman ini. Itu namanya ruang imajinasi. Nah, yang kedua, Cabang Lombok Utara. Potensi seperti itu, kenapa terang seperti ini? Karena pohon ini menjulurnya di sini. Pembina. Dan makanan lebih banyak di sini. Nah itu, PPB, makanya ini, pemilik pohon ini sebenarnya pakar juga. Nah, ya. Kita juga sudah hadir. Pakar bonsai, ya. Cuma kita kan biasanya pakar itu agak diem, dia agak wawancara ya. Nah ini yang ruang imajinasi, selain juga memperhatikan ruang imajinasi tentang seni, tapi juga dia bersumber dari petani. Tadi Mas Eka mengatakan bahwa ilmu tani, betul. Jadi ini ruang ini luas, makanan di sini banyak, sehingga pohon ini lebih besar, lebih banyak ke sini. Seperti itu. Oke. Okay. Apa lagi nih? Silakan. Untuk pot, Pak. Untuk pot, sudah cocok. Apa kira-kira idealnya seperti apa? Oke. Jadi gini, bahwa pertama yang kita dasari dalam bonsai itu, kita mau menguatkan pohonnya, apa landscape-nya. Ada kan bonsai yang dia mengupayakan, kan kemarin garap landscape, pohonnya besar, pasang pohon banyak, itu dia mengupayakan landscape. Jadi dia mengupayakan estetika landscape, bukan estetika pohon. Sehingga yang kalau kita lihat pohon yang digarap sama Pak Eka untuk pameran kemarin di depan kan ada banyak pohon setinggi, yang dimunculkan sama dia itu estetika landscape, bukan estetika bonsainya. Karena bonsainya nggak ada, belum jadi semua itu. Gitu. Tapi kan nanti bonsainya jadi semua, saya yakin dia akan cabut sama dia itu satu-satu itu biar mahal banyak harganya. Tapi karena dia itu estetika landscape-nya dimunculkan, sehingga dia mengudahkan pohon yang besar. Nah, sekarang pada pohon ini, apakah kita akan memunculkan bonsai ini sebagai satu-satunya estetika yang kuat? Apa landscape-nya? Nah, kalau pohonnya begini, kalau memang kita yakin bahwa pohon ini menjadi satu kesatuan estetika yang utuh, maka kita mengupayakan pot yang kecil, agak kecilan sedikit, tetapi kita berupaya membuat ciptakan dimensi di depan lebih panjang daripada di belakang, tetap itu sebagai ruang, cuma lipat kecil, ruangnya lipat kecil, misalnya segini, sehingga lipat kecil, sampai sini aja. Nah, bagaimana lalu Anda menciptakan, mengapa kalau kalian temukan di dalam pameran bonsai itu, ketika pohon itu tidak terpenuhi ruang dimensi,
imajinasi dimensi imajinasi itu, dia kadang-kadang menarik pot kecil di sini, ditarik rumput-rumput. Ya kan pernah ya lihat ya. Jadi ada pohon-pohon begini, pakai meja di belakang, di bawahnya sini taruh anu, taruh pot kecil yang isinya rumput. Tujuannya satu, menciptakan ruang dimensi yang lebar. Pemenuhan itu karena dia menggunakan pot kecil, tidak terpenuhi ruang imajinasi ke depan itu, dia menambah dengan elemen satu lagi, pot kecil dengan diisi rumput atau lumut di bawahnya. Dia terpisah, tapi kalau dalam display dia adalah satu kesatuan. Dalam pendisplayan di pohon, dalam menempatkan di pameran maksudnya, ditambah dia. Pernah lihat kan? Banyak ya yang kayak gitu kan? Jadi dia nambah pot, lalu ada rumput di bawahnya. Itu adalah estetika di dalam pendisplayan yang memperhatikan dimensi. Itu. Jadi lebih kecil lagi. Terus jangan sampai nanti potnya itu mengalahkan keindahan bonsainya. Jadi sederhana saja. Kalau menurut saya, pot itu lebih sederhana, lebih bagus. Kalau terlalu banyak ukiran, gambar, dan sebagainya, fokus orang tuh nggak ngeliat pohon, dia ngeliat ukiran atau gambar di pot. Nah itu sudah bisa, kita nggak tahu itu prioritasnya kemana ini gitu tuh. Pecah fokus ya, kalau orang bilang tuh cewek tuh gagal fokus gitu kan, wajahnya atau bawahnya gitu kan. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum saya ke pot saya kecil? Ada pertanyaan lagi tidak? Untuk idealnya, kan agak kecil. Menurut saya sih, yang ini kira-kira idealnya kalau kita ingin seperti apa? Oke. Sebenarnya dengan porsi batang seperti ini, dengan dua cabang yang sangat besar ini, pada posisi batang ini sudah ideal. Sudah sangat ideal. Bahkan cabang-cabang ini semua sudah ideal. Sudah ideal. Cuma gini, pada pohon ini Korea ya. Korea ini kan daunnya itu lebih besar kan. Nah, tidak seperti sedikit lah. Itu perlu sering-sering dipruning supaya lebih banyak keluar cucur ranting. Semakin banyak cucur ranting dan ranting sebagainya itu, maka makanan akan terbagi sehingga nanti dia akan kecil daunnya. Tetapi keberanian kita di dalam menggarap pohon Korea itu kalau memang mau, kalau masih belum kecil, harus berani tanpa tahu. Harus berani tanpa tahu. Tapi tentu kita tidak bisa mengalahkan kerapatannya seluruh daripada ini gitu loh. Nah ini ada sedikit bukan saya perbaiki, agak saya ke depan begini. Nah ini dimensinya tuh. Belakang ini lah dimensi itu belakang ini. Oke ya, nanti P maksudnya kecil ya. Jadi dia dari awal EP bisa mengarahkan, tadi saya katakan membuat cabang dengan dimensi itu, EP bisa memberikan cabang belakang pertama itu ke belakang dulu baru ke depan, supaya dia depannya terlihat apa batangnya. Tapi kalau EP nanti buat ini cabang, seandainya cabang EP buat ke depan, maka ini tertutup ruang ini. Makanya saya katakan penggarap pertama pohon ini cukup jeli sebenarnya. Dia sudah paham tentang bagaimana menempatkan cabang-cabang. Cabang pertama tempatkan itu di belakang. Ini kan saya yakin sejarah awalnya dia sudah menciptakan batang. Dia bukan cabang awalnya, ini kan cuma pohon besar. Adalah dari batang aja gitu kan. Tapi ketika dia menyadari bahwa dia menciptakan batang, dibuatkan kanopi. Itu kejelian seorang seniman bonsai. Terus pada hal dia sendiri nggak sadar sebenarnya. Ya itu kan kecelakaan yang berhasil itu. Ada kecelakaan yang berhasil. Itu indah okay. Istilahnya tuh bang. Kecelakaan yang berhasil. Banyak kecelakaan yang berhasil tuh. Biarin aja foto-foto kok bagus juga. Kecelakaan yang berhasil. Nah luar biasa. Kali kita coba untuk presentasikan yang kecil ini agak sedikit on the rock. Kenapa? Bisa nggak apa nasi? Oh bisa. Oh panjang sekali. Kenapa sih aja? Ya apa-apa. Ya. No. Kelas. Oke. Kalau mau diputar ya. Oke, kita presentasikan pohon sekarang ini. Ini pohon sakura ya. Sakura ini bukan endemik kita di Lombok Utara, tapi ini adalah pohon luar yang awalnya itu dibawa sama Pak Deden ke Lombok Utara, lalu dikembangkan oleh ini pengembangan Taiwan nih. Teman-teman. Tapi belum saya melihat sakura yang besar ini karena memang proses untuk besarnya itu sakura itu agak lama. Nah, butuh kawan-kawan untuk memprogram. Baik.
pohonnya adalah on the rock, membasanita nu ke atas batu, ya, di atas batu. Presentasi dari pohon ini mencoba. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video ini. Tapi jangan lupa untuk diklik video ini dan jangan lupa untuk di subscribe ya, karena subscribe itu gratis.